itu sebenarnya dalam rangka perbaikan AC ya. Perbaikan AC di Pemda, khususnya di ruang tengah, dan itu sebenarnya sih rutin sih. Kegiatan rutin, dan memang karena ada kerusakan kemudian oleh yang bersangkutan, almarhum ini kan yang AC outdoor-nya itu loh, yang apa, yang di luar itu mau ditaruh di, anu, didekatkan di keserah di dekat AC. Nah, dalam kejadiannya, ini sebenarnya yang AC yang outdoor itu kan sudah dipindah sebenarnya. Nah, kemudian almarhum ini menginjaknya bukan pada anu tempat yang benar, yaitu menginjaknya di plafon itu. Nah, sehingga plafonnya ini jebol terus jatuh ke bawah seperti itu. Sementara ini Pemkab nanti dengan CC yang menghubungi, kemudian dengan Pemkab dalam hal ini melalui bagian umum, ini sedang mengurusi jenazahnya terlebih dahulu. Nanti akan dibicarakan lebih lanjut penanganannya, termasuk mungkin nanti santunan apa itu. Tapi saat ini kita urusi jenazah. Dari Tuban, tim liputan Blok Tuban TV mengabarkan.